أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نرشد إلى الله سري وسري شرفي شري لا الله أسمى والصفات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم لا إله إلا أنت الأول والآخر وأنت الباطن والظاهر. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan diberikan rahmat kesejahteraan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membongkar siapa sebenarnya para malaikat. Ini menurut dalam pandangan hakikat dan diperkuat dalam ilmu tauhid. Kita langsung saja, saudara, kita akan membahas dalam ilmu tauhid. Tauhid, apa itu tauhid? Tauhid itu adalah mentiadakan segala sesuatu selain Allah. Ada pernah yang bertanya kepada saya, bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Saudara, mentauhidkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lain dan tidak bukan kecuali mentiadakan segala sesuatu atau melenyapkan segala sesuatu kecuali Allah. Artinya, hanya Allah saja yang berhak ada. Semuanya akan lenyap dan binasa. Subhanallah. Nah, kalau hanya Allah saja yang ada, lalu siapa sebenarnya para malaikat-malaikat? Seperti misalnya Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan lain sebagainya. Siapa sebenarnya? Ini yang harus kita fahami, saudara. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan bongkar di sini semuanya. Saudara, perlu diketahui bahwa
para malaikat-malaikat itu adalah tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya perjelas, sebenarnya para malaikat-malaikat itu adalah tindakan Allah atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menurunkan wahyu kepada para nabi, maka disebutlah dia malaikat Jibril. Padahal itu adalah perbuatan Allah sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki, maka disebutlah dia malaikat Mikail. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil atau mencabut nyawa seseorang, maka disebutlah dia malaikat Israel. Ketika dia mentiup sangkakala, maka disebutlah dia Israfil. Ini semua adalah tindakan Allah, karena tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada satu perbuatan pun kecuali perbuatan Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini di dalam kajian ilmu tauhid. Dan ketika Allah mencatat dalam istilah syariat, padahal yang sebenarnya itu mengetahui. Ketika Allah mengetahui perbuatan baik dan buruk manusia, maka disebutlah dia malaikat Raqib dan Atid. Tapi di dalam syariat dialihkan menjadi pencatat perbuatan baik dan buruk yang ada di kanan kiri kita. Sekali lagi, sebenarnya itu Allah yang mengetahui setiap perbuatan baik dan buruk manusia, maka dialihkan menjadi mencatat. Ketika dia mengetahui perbuatan baik dan buruk manusia, maka di situ disebut malaikat Raqib dan Atid. Subhanallah. Saudara, coba kita renungkan, kenapa harus ada malaikat pencabut kenapa harus ada malaikat pencatat baik dan buruk yang ada di kanan kiri kita? Ini katanya dalam pandangan syariat, kenapa? Kenapa harus ada malaikat pencatat? Bukankah Allah itu maha tahu, maha segalanya? Artinya Allah itu sudah tahu. Inilah disebut pencatat. Sekali lagi saya pertegas, kenapa harus ada di sini malaikat dan di sini mencatat kebaikan dan keburukan? Padahal Allah sudah tahu. Setelah dicatat, ditimbang lagi di sana katanya.
hasil catatan malaikat ini lagi ditimbang lagi di sana, dan hasil timbangan itu mau dibawa kemana, mau dilaporkan kepada siapa, karena Allah Maha tahu. Allah Maha melihat, tidak ada satupun bisa lepas dari jangkauan pengetahuan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah di sini, kenapa harus ada pencatat? Karena sebenarnya Allah sendiri ada di situ yang memahami, mengetahui segala perbuatan manusia. Allah itu sendiri, saudara. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Subhanallah. Untuk apa di sini ada malaikat? Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Ini kan cuma bahasa dalam syariat. Apa yang tidak diketahui Allah? Apa yang tidak dilihat Allah? Dia Maha segalanya. Sekali lagi saya perjelas, sesungguhnya para malaikat itu adalah perbuatan Allah sendiri. Coba saudara, kenapa harus ada malaikat pencabut nyawa? Cukup Allah mengatakan kun fayakun, mati, maka matilah seseorang itu. Logika. Kenapa ada malaikat ini, ada malaikat itu? Seolah-olah itu Tuhan, kita menganggap tidak sempurna. Allah itu Maha mengetahui, Maha segalanya. Kalau Allah ingin membunuh atau mencabut nyawa seseorang, gampang sekali. Tapi kenapa justru ada malaikat pencabut nyawa? Subhanallah. Semoga kajian ini menjadi renungan buat kita semua. Ini kajian di dalam ilmu tauhid. Karena nyata tidak ada yang ada kecuali Allah. Demikian saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.